Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel WWT Payakumbuh, guys. Baiklah, kali ini Mimin akan unboxing review sebuah alat, sebuah aksesoris yang berguna untuk gitar akustik kamu ya. Terlebih lagi kalau gitar akustik kamu belum ada preampnya, guys. Kalau Mimin udah ada, cuman mungkin tidak terlalu bagus ya. Oke, jadi ini yang standar aja, belum yang ada tunernya gitu, guys. Ini adalah Flanger FT02, sebuah pickup ya, pickup untuk gitar akustik yang katanya ini cukup bagus dan instan diaplikasikan ke gitar kita, guys. Namun ini masih pasif ya, guys. Jadi ini mungkin bisanya ke ampli atau ke sound card yang tidak aktif, guys. Mimin nanti pakainya di USB Guitar Link ini, guys. Oke, jadi USB Guitar Link disambungkan ke laptop pakai Audacity. Cukup simpel dan ini udah bisa, guys. Kita akan buka, guys. Bismillah. Di dalamnya ada unitnya dan buku petunjuknya, guys. Oke, kita ke unitnya dulu mungkin ya. Nah, bentuknya seperti ini, guys. Oke, cukup bagus. Ini dari kayu ya, guys. Ada Flanger FT02. Oke, nanti kita akan pasang ke gitar kita. Jadi ini kabelnya mungkin ada sekitaran 50 cm ini, guys. Jadi kabel jacknya ke sini nanti ya. Oke. Ini harusnya bisa untuk ke ampli ya, guys, dan USB Guitar Link atau yang lebih bagusnya. Cukup estetik untuk gitar akustik ya, guys. Kayu seperti ini. Oke, guys, untuk pemasangannya cukup simpel. Kita tinggal pakai obeng ini, obeng plus. Jadi kita bisa langsung pasang ya. Oke, guys, sebelum kita pasang, kita baca dulu buku manualnya. Di halaman depannya terbaca Magnetic Sound Hole Pickup Product Manual FP02 Flanger. Oke, kita ke halaman berikutnya. This unit is passive battery free. Jadi tidak pakai baterai ya, guys. Dan humbucker katanya, guys, to reduce the noise. Oke, kita coba nanti, mudah-mudahan memang tidak begitu, memang tidak bernoise ya, guys. Dari buku manualnya kita dapat lihat bahwa pemasangannya cenderung lebih dekat ke neck ya, guys. Ke sini ya. Oke. Mungkin itu untuk hal-hal pentingnya, kita tinggal pasang aja, guys. Oke. Hal yang pertama lakukan, tentu kita kendorkan dulu senar gitar kita, lalu kita akan pasang. Oke. Oke, okay, guys, Mimin udah pasang. Cuman karena gitar ini ternyata nggak bisa dipasang pickup ini, guys, karena diameternya 9,5 cm, jadi kurang ya, kurang setengah senti lagi. Untuk kamu yang mau memakai pickup ini, sebaiknya gitar kamu diameternya 10 cm, guys. Jadi kamu bisa ukur dulu diameter ini. Kalau 10 cm, nah itu baru cocok untuk ini, guys. Gitar Mimin yang sebelumnya kamu bisa lihat di video sebelumnya. Itu mudah untuk memasangnya, guys. Kalau ini agak sulit. Jadi harus dibuka dulu satu pengaitnya, guys. Baru bisa terpasang. Untuk memasang ini ke sini, ke bawah ini agak susah sekali, guys. Sound hole-nya.
lubang gitarnya ini kurang dari 10 cm, ini kurang recommended guys. Jadi pasnya 10 cm lah guys, 10 cm ke atas. Kalau 10 cm ke atas dia mudah untuk memasangnya nih guys. Oke. Nah, kita akan coba di laptop Mimin. Udah Mimin pasangkan ya ke sound card USB gitar link aja. Kita akan coba guys. Oke. Oke. Oke guys, jadi itulah hasil dari pickup ini, pickup Flanger FP02 ini. Jadi bagaimanakah menurut kamu? Mimin rasa ini cukup worth it ya, jika digunakan di gitar dengan sound hall yang lebih besar. Ini 9,5 guys, masih bisa dipakai. Cuman ini tidak bisa terpasang secara lengket gitu guys, tidak terpasang secara baik, cuman agak susah nih memasangnya dari dalam, memasang pengaitnya dari dalam agak susah. Jadi ini sangat worth it, gitar yang ukurannya lebih besar guys, seperti Yamaha F310, atau kamu bisa ukur sendiri 10 cm ke atas itu bagus. Oke, Mimin rasa ini cukup worth it guys, untuk gitar kamu yang belum punya equalizer, atau seperti Mimin yang udah punya cuman tidak begitu bagus. Oke, mungkin cukup demikian. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Klik like, share, dan subscribe guys. Oke, semoga infonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.